Halo semua, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke teman-teman semua, kita bakalan review game lagi, game dari Play Store ya. Nama gamenya itu tadi gak jelas banget, dia bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi dia bahasa-bahasa kayak gak jelas gitu. Jadinya memang mungkin kita sebagai orang Indonesia gak bakal nemuin game ini. Jadi saya saranin kalian kalau mau langsung cek di deskripsi video aja, ada linknya teman-teman. Oke langsung aja kita pilih level 1. Nah kita cobain nih, karena dia begitu main langsung diarahin per level-level gini. Dan ini dipencet kenapa gak bisa ya? Oh bisa. Dan di Playstore itu gue lihat grafiknya beda cuy. Bedanya itu dia ada cahaya-cahaya bagus-bagus gitu. Makanya gue penasaran cuy. Dan ternyata bener dong. Wih, grafiknya cuy, kalian bisa lihat sendiri grafiknya. Ada efek cahaya-cahayanya gitu cuy, glossy-glossy gitu loh. Coba kita kuatin suaranya. Enak sih, gila. Tapi ini kameranya gak bisa digeser-geser ya. Coba kita mundur dulu. Kayaknya masih beta sih ini. Ini lampu hidup, tuh lampunya mati. Harus nabrak. Oh, dia gak boleh nabrak sih. Waduh, ini bus ini enak banget sih. Bus simulator ultimate ini cuy. Sayangnya gak bisa pasang mod ya kan. Nah, lihat ini. Kayak gini dia bahasanya tadi cuy. Ya, kaza, yaptin, tek, korak. Itu bahasa apa dong? Kampret, kampret. Dan di mapnya kalian bisa lihat sendiri cukup detail ya mapnya, tapi sayangnya nggak boleh nabrak cuy. Tuh mapnya kelihatan jelas cuy, sampai-sampai truk kita itu kelihatan dari atas. Klaksonnya cuy ngejek banget. Mana tadi klaksonnya? Tapi ini dia nggak truk gandeng loh, maksudnya nggak truk trailer. Padahal ini udah style-style trailer Scania gitu ya kan. Ada start-stop engine. Waduh, kamera dashboard ternyata Scania dong. Detail loh. Ini kan seharusnya truk-truk apa trailer ya kan. Tapi ini kenapa di sini dia dibuat nggak truk trailer gitu. Dan ini grafiknya parah sih, pecah. Agak susah beloknya cuy. Yang kepencet itu malah klakson seringnya. Awas, hati-hati, nggak boleh nabrak. Itu ya, ikutin map itu ada titik merah. Kalian ikutin itu aja cuy. Klaksonnya keren banget sih. Coba kita tekan lama ya. Tuh. Klaksonnya kalau ditekan lama nggak mati-mati, kampret. Kita tekan cepet juga dia langsung mati. Tuh, cuman ditekan doang. Ada kamera apa lagi nih? Wih, tuh suspensionnya cuy. Pengeremannya juga di depan. Debunya itu kelihatan. Wih, ada kamera kayak gininya ternyata. Tuh. Aduh, mau ngerem malah klakson. Ini style-style Scania trailer loh padahal. Tapi kenapa jadi kayak truk kecil gini dianya ya kan? Aduh. Hati-hati cuy, kita mendingan kamera dashboard. Ada kamera ininya dong, sinematik. Tunggu, kita pasin dulu cuy, ini agak susah. Kita harus benar-benar tahu ngincinya cuy, karena ini nggak truk kecil gitu, ini truk yang kita bawa itu truk besar. Ini kenapa yang kepencet selalu klakson lah? Aduh, susah sih. Selalu kepencet klakson soalnya. Kita akan dasin ke kiri dulu. Kita rem. Yah, apaan sih nggak ada nabrak padahal. Waduh. Sulit juga loh, soalnya beloknya itu sulit. Nggak ada settingan untuk ganti pakai ini aja lagi. Kita mau setting aja, turun pakai tilt. Soalnya agak-agak aneh gitu cuy. Coba kita tes kamera dashboardnya tadi, mana tadi ya? Di kamera dashboard lagi. Sinematiknya ini dia. Kameranya enak cuy tuh, banyak pilihan. Ini kameranya yang model tinggal gini cuy, keren. Oke, kita jalan dulu cuy. Ini kameranya bener-bener kayak kamera Sodrek di busit ya. Mantap parah cuy. Ini kita naik, udahan. Kalau masih bisa kita pantau, kita masih bisa ya kan. Nyetirnya. Lampu remnya. Pekat banget lampu remnya cuy. Tuh. Ini di sini udah gak bisa cuy. Gue gak bisa men. Gak tahu beloknya mau gimana. Oke, ini ternyata pas di tikungan. Oke, kita kamera kayak gini aja deh.
yang ngebuat susah itu klaksonnya ini, ngapain lah ada klakson coba kan. Di sisi kiri atas ternyata ada dashboard ala Scania, ada RPM. Gila sih keren sih, ada RPM-nya juga, ada speed-nya, ada gigiannya juga. Coba nih kita mundur kan. Gila cuy, ada NR, tapi ya mantep lah. Oke, hati-hati cuy, jangan sampai nabrak lagi, soalnya ini truknya nggak boleh nabrak gitu. Kasih kamera dashboard aja. Oh, bisa sih sebenarnya ini. Oke, nice. Ada spion soalnya cuy, jadi enak. Oke, kita berhasil. Terus mundur ya? Ah, mundur cuy, mundur. Mundur, Pak. Rem mana nih rem? Oke, kita kasih mundur dulu. Hati-hati cuy, takutnya nabrak, enggak ada spion di kanan tuh, enggak bisa digeser. Rem. Klaksonnya ngajak ribut anjir. Rem. Aduh, klakson. Oke, kita pasang kiri. Kita balik lagi nih, disuruh nih kayaknya. Apakah kita ngambil muatan tadi ya? Coba kita lihat di dashboard, di bak. Wih, keren. Kayaknya sih ngambil muatan ya, tadi kayak ada muatan cuy. Nggak kuat nanjak dong. Yah, apaan sih habis waktu? Pakai waktu? Udahlah, rutenya jauh, dibuat pakai waktu lagi cuy. Aduh, di mana waktunya ya? Apa nabrak kali ya? Oh iya, tadi ngambil muatan doang cuy. Tadi soalnya bak kita jadi ada terpalnya, ini kan masih kosongan gini nih. Jadi gini aja lah cuy, agak susah sih mainnya. Mendingan kalian cobain aja sendiri, soalnya tadi nggak ada nabrak, tiba-tiba ngulang gitu ya kan. Kalau kalian mau cobain sendiri aja cuy, karena nggak bakalan rugi, gamenya juga lumayan enak dimainin lah. Worth it gitu ya kan, worth it. Kalau kalian mau cek aja linknya ada di deskripsi video. Makasih yang udah nonton dan support channel ini ya cuy. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.